enak ya. Nah, kalau mati liranku ya. Ya. Mati. Eh, ikutan main dong. Lah, caturnya kok enggak berantakan sih? Ya dong, ini kan papan catur ajaib namanya magneto. Kan nyari kalau ada orang lagi main jangan iseng. Aku bingung deh. Di rumah, ibuku menempelkan kertas di kulkas, tapi tidak memakai lem. Ibuku menjawab, memakai magnet. Dan sekarang, papan catur ini aku angkat, tidak jatuh juga. Dia bilang, memakai magnet juga. Magnet itu apa sih? Kamu kalau mau nanya magnet sama aku, tapi kalau mau dijawab sama Fadil dan Dea. Kirain, yang mau jawab kamu. Arik, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub tidak senama didekatkan, maka akan terjadi gaya saling tarik-menarik. Contohnya, pada catur ini. Tetapi, jika kutub senama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Bagaimana, Arik? Apakah kamu sudah mengerti tentang magnet? Oh, aku sudah mengerti sekarang tentang magnet. Halo Sobat X-Science, senang sekali Kak Herman dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Sobat X-Science, jika sebuah magnet kita potong terus-menerus, maka kita akan mendapatkan magnet-magnet kecil. Magnet-magnet kecil ini disebut sebagai magnet elementer, alias magnet domain, yang memiliki sifat dapat menarik beberapa benda. Ada juga loh benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, sekarang mari kita perhatikan perbedaan berikut ini. Magnet bisa menarik paku dan klip kertas. Namun, magnet tidak dapat menarik sendok plastik dan ranting. Paku dan klip kertas termasuk benda magnetis, sedangkan sendok plastik termasuk benda non-magnetis. Jadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan, benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi begitu, Sobat. Sobat X-Science, sekarang kita simak apa saja sih sifat-sifat magnet itu? Yang pertama, magnet menarik benda magnetis. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya seperti paku, peniti, penjepit kertas. Sebaliknya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Seperti kayu, kertas, dan batu. Sifat yang kedua adalah magnet mempunyai dua kutub. Biasanya disebut kutub utara dan kutub selatan. Jika kita mendekatkan kutub-kutub yang senama, maka magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika kita mendekatkan kutub-kutub yang tidak senama, maka magnet tersebut akan tarik-menarik. Loh, kok bisa ya Sobat X-Science? Ternyata, hal ini terjadi karena arah gaya magnet keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Sifat yang ketiga, gaya tarik magnet paling kuat terletak di bagian kutub magnet. Garis medan magnet secara alami berkumpul bersama di ujung magnet. Bagian ujung magnet ini disebut sebagai kutub magnet. Karena garis gaya magnet berkumpul di ujung magnet, gaya tarik paling kuat terletak di bagian kutubnya. Yang terakhir, gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Kekuatan gaya tarik magnet ditentukan oleh ketebalan benda yang menjadi penghalang antara magnet dengan benda magnetisnya dan jarak antara magnet dengan benda magnetis tersebut. Bagaimana? Menyenangkan bukan belajar sains? Dengan belajar sains, kita menyadari akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa
yang telah menciptakan magnet lengkap dengan keunikan sifat-sifatnya. Sehingga kita dapat menggunakannya untuk kehidupan dan dapat menambah rasa syukur kita. Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Ada satu magnet batang T, U, dan dua batangan benda yaitu P, Q, dan R, S. Dua batang benda P, Q, dan R, S didekatkan pada magnet T, U. Hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut ini. Apa yang dapat kamu simpulkan mengenai dua batang benda P, Q, dan R, S tersebut? Coba jelaskan. Yuk simak pembahasannya. P, Q adalah magnet, sedangkan RS adalah benda magnetis. P, Q adalah magnet karena ketika ujung P didekatkan dengan ujung T, terjadi saling tarik-menarik. Sementara ketika ujung P didekatkan dengan ujung U, terjadi saling tolak-menolak. Begitupun ketika ujung Q didekatkan dengan ujung T, terjadi saling tolak-menolak. Sementara ketika ujung Q didekatkan dengan ujung U, saling tarik-menarik. RS adalah benda magnetis karena ketika semua ujung batang didekatkan ke ujung magnet TU, terjadi saling tarik-menarik.